sehari memiliki. Dinas Kesehatan Provinsi Jambi menggelar rapat kerja kesehatan daerah atau Rakerkesda Provinsi Jambi. Kegiatan yang dilangsungkan di Abadi Convention Center ini mengangkat tema sinergisme provinsi dan kabupaten atau kota dalam mewujudkan percepatan eliminasi tuberkulosis dan peningkatan mutu cakupan imunisasi menuju Jambi Tuntas 2021. Dan dihadiri oleh utusan dari Dinas Kesehatan dari setiap kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Jambi. Tak hanya itu, rapat kerja kesehatan daerah atau Rakerkesda Provinsi Jambi ini juga dihadiri oleh Dirjen Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Andung Sugihantono, MKes. Dalam arahan yang disampaikan, Dr. Agung Sugihantono menyatakan bahwa rapat kerja kesehatan daerah ini merupakan hal yang harus diwujudkan demi kepentingan dunia kesehatan di Provinsi Jambi. Untuk memperbaiki proses, proses-proses seperti apa? Bagian dari kita lanjut, dari Rakerkesnas yang diselenggarakan pada awal bulan Maret lalu di Jakarta. Nah, di dalam Rakerkesnas kita sudah menyepakati dari sekian banyak persoalan kesehatan, kita fokus dulu di tiga penanggulangan TBC, kemudian peningkatan cakupan imunisasi serta surveillance epidemiologi. Selain itu, Dirjen Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga menyampaikan bahwa Rakerkesda Provinsi Jambi ini merupakan tindak lanjut dari Rakernas yang telah dilaksanakan di awal Maret lalu. Selain itu, Dirjen Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga menyampaikan bahwa Rakerkesda Provinsi Jambi ini merupakan tindak lanjut dari Rakernas yang telah dilaksanakan di awal Maret lalu. Proses-proses seperti apa yang harus dilakukan? Dari Jambi, Tim Liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.